Kementerian Kesihatan KKM akan melakukan pendekatan menyeluruh bersama pelbagai agensi dalam menjadikan premis makanan di sepanjang Jalan Alor Bukit Bintang di Ibu Negara sebagai suri teladan makanan jalanan Kuala Lumpur. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia membabitkan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepeja dan Pembersihan Awam SW Corp serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK bagi menarik pelancong. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam sesi perjumpaan meja bulat sempena tinjauan mesra premis bersih bebas asap, bebas, bersama Menteri Kesihatan di Kuala Lumpur pada Sabtu. Dr. Zulkifli berkata perubahan budaya, peningkatan pengetahuan dan perubahan amalan peniaga, pengendali makanan serta pelanggan penting dalam menjayakan hasrat itu. Mengenai program tinjauan mesra premis bersih bebas asap bebas yang julung kali diadakan oleh KKM, beliau berkata ia bertujuan meningkatkan pemahaman dan pematuhan pengusaha premis makanan dan penjaja terhadap kepentingan kebersihan dan pematuhan larangan merokok di premis makanan. Terutama negeri-negeri yang maju ini, mereka punya seafood yang ada kita di Kuala Lumpur dan di Malaysia ini telah mengangkat Jalan Alor Bukit Bintang sebagai the role model Kuala Lumpur street food. Dan ini sekali lagi. Makanan antara lainnya makanan bersih dan selamat, bebas dari asap rokok, vape dan shisha. Kedua, persekitaran bersih dan menarik. Ketiga, grading kebersihan premis. Dan saya dipahamkan kita akan memberikan anugerah yang total prosedur sudah sedia maklum dan pengiktirafan premis makanan yang bersih dan selamat, best. So pada premis-premis yang telah diiktiraf dan dinilai, mereka akan bakal menerima, akan ada 3 penerima pada kali ini, premis-premis makanan yang bersih dan selamat diberikan anugerah BESS, B-E-S-S. Kedua, kerjasama NGO juga akan diperkirakan bagi mewartakan dan mempromosi Jalan Alor sebagai smoke-free zone. Zone bebas rokok. Dan selain itu, pekerja yang dapat berminat untuk berhenti merokok juga kami alu-alukan untuk bersama kami dalam perkhidmatan berhenti merokok smoking cessation program yang dikendalikan oleh KKM.